Damai sejahtera bagi kita semua Berkah dalam Salam jumpa lagi bersama saya Dalam renungan singkat pada pagi hari ini Saudara, saudari, dan bapak ibu Dimanapun kalian berada Injil yang akan kita renungkan hari ini Yakni dari Injil Yohanes Bab 6 ayat 35 sampai 40 Gereja juga hari ini memperingati pesta Santa Katarina dari Siena, Perawan, dan Pujangga Gereja. Mengapa Yesus menyebut dirinya roti hidup? Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat ke-35 yang berbunyi, Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa Allah menjanjikan mereka mana dari surga untuk menopang mereka dalam perjalanan mereka ke tanah yang dijanjikannya. Roti adalah makanan pokok kehidupan kita tidak bisa hidup tanpa makanan untuk waktu yang lama. Roti menopang hidup kita. Tetapi apakah kehidupan itu? Yesus dengan jelas mengartikannya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar keberadaan fisik. Kehidupan yang Yesus maksudkan Hubung dengan Allah, Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menawarkan kepada kita kehidupan yang nyata, yang berkelimpahan sekarang dan selamanya. Kehidupan nyata adalah relasi dengan Tuhan yang hidup, relasi kepercayaan. Kasih, ketaatan, kedamaian, dan sukacita inilah yang dimungkinkan oleh Yesus bagi kita, yaitu relasi yang penuh kasih dengan Allah, yang menciptakan kita untuk kasih kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, terpisah dari Yesus, tidak ada seorang pun. Yang bisa memasuki kehidupan dan relasi seperti itu, apakah kita puas dengan keberadaan fisik semata, atau apakah kita lapar akan kehidupan berlimpah yang ditawarkan Yesus? Yesus menawarkan persahabatan yang tak terputus dan karunia hidup yang kekal dengan Allah Saudara-saudari yang terkasih Yesus membuat tiga klaim di sini Yang pertama Dia menawarkan dirinya sebagai makanan rohani Yang menghasilkan kehidupan Allah di dalam diri kita Yang kedua Ia menjanjikan persahabatan yang tak terputus dan kebebasan dari rasa takut untuk ditinggalkan, atau terputus dari Allah, dan yang ketiga, dia menawarkan kita harapan untuk berbagi dalam kebangkitannya. Secara fisik, Yesus bangkit untuk tidak pernah mati lagi; mereka yang menerima Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dibangkitkan secara jasmani untuk hidup abadi bersama Yesus ketika Ia datang kembali pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita: apakah kita tahu sukacita dan harapan akan kebangkitan? Berkat Tuhan menyertai kita, amin.